Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni Dania nak buat japchae. So, kita mulakan dengan potong nipis daging. Potong nipis-nipis supaya nanti bila kita nak sauté dia cepatlah masak. And then cendawan pun, ya, sekarang ni kita orang guna cendawan portobello. So, potong nipis-nipis juga. So inilah semua bahan-bahan dia. Ada capsicum, potong nipis juga, carrot, bawang besar, bawang Holland tu, dan juga sedikit bayam. Okay, yang itu semua kita potong kecil-kecil lah. Okay, kita ketepikan dulu bahan-bahan tu. Dan sekarang ni nak buat telur dadar pula. Telur dadar ni kita nak buat nipis-nipis, dan lepas kita akan potong-potong. So buat senipis yang boleh lah. Okay, macam ni Dania buat nipis-nipis. Lepas tu ni kita guna dia punya mie japchae dia tu apa? Sweet potato starch noodle. Okay, tengok tu. So, nampak tu gambar japchae kan? Macam tu lah lebih kurang dia punya mie dia. Yang itu kita kena celur dulu bagi sampai dia lembut. Kalau dia dah lembut betul-betul, barulah kita senang nak makan. Kalau tak, dia keras kan? Okay, sementara tunggu dia lembut. Okay, kita cincang dulu bawang putih. Cincang halus. Lepas tu kita campurkan dalam kicap, kicap cair dan masukkan juga sedikit gula, secukup rasa lah, ikut pada selera masing-masing. Okey, ni kita punya mie tu pun dah lembut. Okey, kita angkat, toskan dan terus masuk dalam air sejuk supaya dia stop memasak. So dia takkan kembang sangat lah, kalau tak nanti dia dibenyek. Dan lepas tu kita akan sauté apa ataupun kita grill dengan sedikit minyak daging dalam kuali, ketepikan. Lepas tu kita grill juga, kita sautékan juga bawang Holland ni. Kita sekalikan dengan cendawan portobello pun boleh. Kita bagi dia masak sehingga sedikit layu. Kita nak bagi cendawan tu pun masak, bawang tu pun sedikit lembut, tak adalah keras. Okay, yang tu kita dah masak tu, kita ketepikan semua-semua tu. Kita sautékan pula sayur-sayur, carrot, capsicum tu, bagi dia sampai layu juga. Dan last sekali kita layukan juga bayam supaya dia lembut, tak adalah keras, tapi tak mau lembek sangat ya. Dia macam ala-ala macam gini dah. Okey, dah boleh angkat. Okey, semua bahan-bahan tadi semua dah siap. So apa ni, telur dadar tadi pun kita dah potong-potong nipis, dan ni bahan-bahan yang dah disediakan. Kita perlukan juga bijan dan juga serbuk cili. So kita bersama Chef Dania. Okey, mula-mula kita masukkan semua bahan-bahan tadi, sayur-sayur yang dah sauté tadi, bayam, carrot, capsicum tu, lepas tu bawang dengan cendawan. Kita masukkan je. Tumpah pula si Dania ni. Masukkan je semua tu. Lepas tu daging kita masukkan. Masukkan je semua tu. Lepas tu kita masukkan pula telur dadar tadi. Okey, masuk je semua kita campurkan je. Dan lepas tu di tengah-tengah tu kita akan masukkan kicap dan juga bawang putih yang kita dah gaul tadi tu. Kita masukkan je, tuang je semua kita anggaran lah, ikut pada sukatan bahan-bahan yang kita gunakan juga tadi. Masukkan semua. Lepas tu kita nak pedas, ikut pada kepedasan, tahap kepedasan masing-masing lah. Masukkan serbuk cili dan kita gaul rata. Okay, gaul sampai dia betul-betul sebati dan kicap tu dia merata ke seluruh mie dan juga sayur-sayur tadi tu. Okay, dah siap. Dah, kita dah gaul rata. Bolehlah kita hidang dalam mangkuk. Okay, kita tuangkan semua bahan-bahan tadi yang dah dicampurkan semua, yang dah digaul rata. Sebelum tu rasalah dulu, bagi dia cukup rasa, ikut selera masing-masing. Dan last kali sebelum kita makan, sebagai hiasan dan juga sedikit memberi rasa, taburkan bijan. Okay, sedia untuk dimakan. Selamat mencuba.